Sahabat channel Ikan Celebrity Ideal, kita bertemu kembali pada hari yang cerah, pada hari yang membuat kita semua bahagia. Tetap semangat dan sehat serta bahagia selalu. Oke, kita bertemu kembali dalam episode Resesi Ekonomi Tahun 2023 PS versus atau lawan kolam ikanku. Wah, itu dia sahabat, kolam ikanku. Di belakang ini adalah kolam ikanku. Ini yang dipersiapkan untuk melawan resesi ekonomi. Wah, keren. Mantap. Tanpa membuang waktu yang berlama-lama, langsung kita eksekusi sahabat. Inilah dia ikan gurame yang diambil dari kolam ikanku. Setelah kita ambil, langsung kita timbang. Ini ikan gurame sebesar ini, beratnya di atas 1 kg. Oke sahabat channel Ikan Celebrity yang baru bergabung, kita bertemu kembali dengan channel Ikan Celebrity Ideal sebagai media informasi zaman now, milenial, zaman milenial. Maka ambil positifnya saja sahabat, karena channel Ikan Celebrity Ideal akan memberikan informasi yang unik, news trending yang viral, dan edukasi serta travel yang memberikan tayangan informasi yang unik untuk sahabat channel Ikan Celebrity Ideal. Baik sahabat, dalam episode ini kita harus bisa mengerti apa itu resesi ekonomi. Karena resesi ekonomi itu ada yang disebut orang banyak merasa ketakutan. Malah dia bilang dengan resesi ekonomi banyak membuat perusahaan yang melakukan PHK, informasinya seperti itu sahabat. Tapi dengan adanya kolam ikanku, itu akan menjadi peluang sahabat. Jadi kita ambil peluang di dalam resesi dan menghadapi resesi ekonomi tahun 2023. Oke sahabat, karena itulah mari kita tanpa berpikir panjang lagi, kita akan ngebahas, membandingkan, melawan ekonomi 2023 yang informasinya resesi oleh negara-negara yang sedang berkembang ataupun negara maju telah mengalaminya sebagian, maka peluang kolam ikanku akan memberikan pencerahan. Semoga informasi yang unik ini akan bermanfaat kepada sahabat channel Ikan Celebrity semua dan bisa di-share atau dibagikan kepada sahabat yang lain untuk mendapatkan tentang topik masalah ekonomi dengan kolam ikanku yang ada. Terhadap permintaan dari request sahabat-sahabat channel Ikan Celebrity Ideal, nah sahabat lihat, inilah kolam ikanku yang sahabat lihat, isi dengan kolam yang penuh dengan ikan gurame dan ikan nila merah beserta ikan patin. Ini akan bisa melawan atau membandingkan antara resesi ekonomi yang terjadi, kita hadapi dengan hasil dari kolam ikanku sahabat channel Ikan Celebrity Ideal. Untuk itu kita juga harus perlu memahami dan mengetahui serta mengerti apa yang dimaksud dengan resesi, karena resesi itu adalah suatu ekonomi di suatu negara yang mengalami kontraksi yang berturut-turut selama 2 kuartal, di mana ekonomi real itu bersifat negatif atau bernilai negatif sahabat channel Ikan Celebrity Ideal. Itulah yang membuat para pengusaha, yang membuat mereka melakukan ada tindakan PHK di beberapa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja karena permintaan dari produk-produk mereka mengalami kekurangan atau mengalami penurunan daripada biasanya sebelum masa resesi. Oke sahabat, karena itu kita juga tidak perlu merasa takut dengan resesi itu, karena resesi ekonomi ini kita bisa menjadikan
merupakan suatu peluang, bukan menjadi suatu ketakutan atau suatu kekhawatiran yang berlebihan. Karena itu, dalam episode ini kita akan membahas membandingkan atau melawan ekonomi yang resesi itu bisa dengan usaha budidaya ikan. Sahabat lihat dengan ikan yang ada di kolam ini. Nah, banyak sekali tuh ikan yang lagi menggelepar karena airnya sedikit. Ada ikan gurame dan ada ikan nila merah yang sekarang lagi trending pada tahun 2023 ini bisa menjadikan hasil. Dengan skala usaha ala rumahan, maka usaha budidaya ikan air tawar ini akan memberikan pendapatan yang cukup signifikan menghadapi resesi ekonomi yang terjadi, sahabat. Inilah hasilnya dari ikan gurame. Setelah kita tangkap ikan gurame yang dari kolam ikanku, mari kita bersihkan. Lihat, sahabat. Inilah pembersihan ikan gurame ini yang sahabat lihat masih segar karena memang hasilnya langsung dari kolam, diangkat dan dibersihkan untuk dipersiapkan sebagai ikan gurame pespol. Lihat, sahabat, bergerak-gerak ikan. Walaupun telah dibersihkan dengan baik, itulah menunjukkan bahwa ikan gurame ini cukup segar dan memang persiapan buat para konsumen tuh. Wah, bergerak-gerak, lihat, wah, di ekornya masih berkibas-kibas, padahalnya udah dibersihkan, udah dipotong, dibersihkan perutnya, mengeluarkan kotoran-kotoran ikan gurame yang ada ini. Demikian sahabat lihat, inilah proses ala rumahan di kolam ikanku. Tetapi pada saat ini setelah ada tayang video di mana sahabat bisa lihat sebelum video ini, yaitu dengan judul Sultan Milenial melakukan pesanan ikan gurame pesmol di kolam ikanku. Sahabat lihat, ini kita bersihkan semuanya dengan baik, dengan bersih, sehingga ikan gurame ini siap untuk diproses, dilakukan pemasakan, digoreng, langsung diberikan bumbu, dan langsung juga nanti akan diproses untuk disiapkan, dikirim kepada konsumen. Hasil ikan gurame dari kolam ikanku akan kita bentuk, akan kita menjadikan, sahabat, yaitu ikan gurame dengan bumbu pesmol. Sahabat lihat, ini dua ekor ikan gurame yang telah siap kita campur dengan bumbu rasa pesmol yang rasanya pedas menggigit. Haha, cukup nikmat, sahabat. Jadi dengan usaha ini kita akan bisa menghadapi dan melawan resesi ekonomi dengan skala rumahan, usaha skala rumahan, sahabat. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting sahabat, channel ikan Celebrity Idol memiliki kolam ikan, maka kita akan laksanakan usaha ini, sahabat. Oleh karena itu, mari kita tidak perlu merasa khawatir. Semoga sahabat menjadikan usaha ikan gurame, ikan nila merah, ataupun jenis ikan tawar lainnya menjadikan peluang menghadapi resesi ekonomi atau melawan resesi ekonomi. Tetap semangat, sahabat, dan semoga kita semua sehat dan berbahagia. Itulah moto channel ikan Celebrity Idol. Semoga informasi yang unik ini bisa memberikan tambahan wawasan dan memberikan semangat, membuat inspirasi bagi sahabat membuat usaha ikan air tawar menghadapi resesi ekonomi ke depannya. Adapun kata wasiat untuk tayangan video ini, sahabat, kita harus tetap semangat dan sehat serta berbahagia dalam menghadapi resesi ekonomi ini dengan berusaha, yaitu usaha budidaya ikan air tawar. Karena ikan air tawar yang lagi trending ini adalah ikan gurame dan ikan nila merah, bisa dibuat dengan berbagai macam bumbu rasa, maka akan kita bisa melakukan penjualan dengan melakukan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang seperti GoFood dan ShopeeFood, sahabat. Jadi tidak usah khawatir, kita hadapi ekonomi yang resesi ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia ini dengan baik, sahabat channel ikan Celebrity Idol. Semoga bermanfaat
dan bisa memberikan informasi yang unik ini kepada sahabat-sahabat yang lain untuk di-share atau dibagikan kepada sahabat channel Ikan Selebriti yang lainnya. Jangan lupa like dan komen apakah bisa usaha ini melawan resesi ekonomi yang terjadi pada masa yang akan datang. Oke sahabat, jadi tidak usah khawatir, kita bisa lawan resesi ekonomi ini dengan usaha skala ala rumahan. Dan ini telah dilaksanakan dan dipraktekkan ataupun telah diberlakukan di kolam ikanku. Sehingga kami dari channel Ikan Selebriti Aidil bisa dan siap menghadapi resesi ekonomi dengan usaha budidaya ikan air tawar yang ada di kolam ikanku. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada para sahabat yang telah memberikan komen dan selalu aktif dan mengikuti channel Ikan Selebriti Aidil. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk selalu bisa mengikuti video-video yang terbaru dari channel Ikan Selebriti Aidil. Terima kasih sahabat channel Ikan Selebriti Aidil.